المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين، جماعة صلاة المغرب رحمة الله الحمد لله. Kita memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita, mempertemukan kita di salah satu tempat yang Allah cintai di permukaan bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis-majlis ilmu sebagai salah satu tempat untuk mendapatkan as-sakinah, ketenangan yang khusus. Dan itu adalah nikmat yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mukminin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebutkan berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Alaihi baca Al-Quran. Ada pula yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya antara satu dengan yang lainnya. Kalau terpenuhi syarat tersebut, berada di rumah Allah, berkumpul, mempelajari kitab Allah, mempelajari ilmu syariat, maka nazal alaihi sakinah. Niscaya Allah turunkan ke hati-hati mereka sakinah, ketenangan. Dan itu janji Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di awal sekali melanjutkan pembahasan kita dalam surah Al-Fajr, sudah sampai di 14. Ya, sudah selesai 14. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbaka labil mirsad." Ini sudah kita sebutkan pertemuan yang lalu. Nah, insyaAllah kita masuk di ayat yang ke-15. Hanya sebelum masuk ke sini, ada hal yang mungkin cukup penting untuk saya sampaikan di kesempatan tentang hari ini. Dan sebenarnya saya tidak begitu atensi, tidak begitu peduli dengan apa yang sampai ke saya, baik itu melalui pesan-pesan broadcast, media sosial dan yang seterusnya. Hanya saja tadi masuk lagi dengan judul dan tema yang sama. Padahal itu berita lama, berita belum lama.
yaitu adanya diedarkan Al-Quran palsu. Al-Quran palsu yang sudah berubah penafsiran khususnya surah Al-Maidah di ayat yang ke-51. Itu masuk. Nah, terkait dengan masalah ini jemaah sekalian, biasanya pesan waktu seperti itu kita diisyaratkan ataupun diberikan motivasi untuk disebarkan. Padahal kita tidak bisa langsung demikian, kecuali sebelumnya meneliti dengan baik isi daripada pesan tersebut. Nah, pertama yang ingin saya ingatkan, khususnya apa saja yang datang dari media pemberitaan, media cetak, elektronik, media maya, kemudian media-media sosial, medsos, dengan segala macam bentuknya, apakah itu pesan dengan langsung atau broadcasting dan seterusnya, dan itu terkait dengan masalah keagamaan, masalah din. Maka seorang muslim yang beriman yang baik itu pertama tidak boleh langsung percaya, tidak boleh langsung percaya. Kenapa? Sebab tidak ada jaminan media-media sosial tersebut, media cetak, media elektronik itu menyampaikan hal yang kredibel, yang bisa dipercaya. Dan kebanyakan yang media-media yang ada dikuasai oleh umat muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai kaum mukminin, tatkala datang seorang yang fasik, Allah tidak sebutkan orang yang kafir, tidak, fasik. Fasik ini masih muslim. Masih muslim. Hanya terkadang dia melakukan ketaatan, di sisi lain melakukan juga maksiat dan kejahatan. Fasik. Kalau yang datang seperti membawa pemberitaan, injaku fasik pembina bayi, fata bayi, ayo fata satu bayi, klarifikasi dulu, cari tahu betul-betulkah berita tersebut valid dan seterusnya. Tidak bisa langsung kita terima bulat-bulat begitu saja. Itu yang kita pahami dari ayat. Pemahaman kebalikan dari ayat tersebut, bahwasanya kalau yang datang membawa berita seorang mukmin terpercaya, bukan fasik, itu boleh kita terima. Boleh kita terima. Nah, makanya tidak boleh kita langsung yang begitu saja, apalagi terkesan membawa-bawa perasaan. Nah, agama kita tidak dibawa dengan akal dan perasaan, tapi dibawa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, disebutkan bahwa itu Al-Quran palsu hanya dengan argumentasi atau asumsi ayat 51 dalam surah Al-Maidah itu kalimat awliya diterjemahkan di rumah setia. Kalau ayat yang berbunyi ayat tidak aman, la tattakhidhu al-yahuda wa nasara awliya ba'dhum awliya Allah wa man yatawallahum minkum fa innahu minkum inna Allah la yahdi al-qawma al-zalimin. La tattakhidhu al-yahuda wa nasara awliya. Kalimat awliya katanya di Al-Quran palsu itu ditafsirkan dengan teman setia. Catatan yang tolong dipahami bahwasanya Al-Quran yang sampai kepada kita, apakah itu versi terjemahan